Terbayang-bayang kamu. Tarik masih. Kok diem sih? Masih takut sama hantu? Situ kan tukang gali kubur. Saya nggak takut hantu. Takutnya sama kamu. Bencis. Anak teman Belayu, aku rasukin kamu. Yes, bisa mangkal lagi. Nami? Dia adikku. Dulu dia sakit parah. Mas, tiba-tiba adikku datang ke tempatku kerja. Dia gak boleh lihat aku kayak gini. Entah nih mas. Terus aku kecelakaan dan mati. Ngapain kamu di sini? Bukannya kamu lagi sakit? Apa sih? Mal beora. Iya om, mau pesan lagi? Biasa. Mas jual diri, biar kamu punya masa depan. Bukan berani kayak mas. Mas Rangga? Nyungkalan banget kok mas. Mas Rangga? Aku ngerasa bersalah karena udah makanya aku mau nebus dosa dengan lakuin hal yang sama. Jangan ngehukum diri kamu sendiri, nggak baik. Maaf ya, aku udah ngerasukin tubuh kamu. Ambil kabeh, bencis! Ah. Awas! Makasih mbak. Loh, kok nangis? Pasti dia berharap bisa nyelamatin aku juga waktu itu.